kemungkinan mungkin bisa dibagi, Bapak. Yes. Intervensi. Nah inilah saya terima kasih kepada Pak Menhub, kita pakai jalur tol laut. Dengan ini maka transportnya itu menjadi lebih ringan transport, karena yang jauh ini kan timur ini yang mahal transportnya gitu. Nah mudah-mudahan dengan kerjasama kita tol laut yang di program Kementerian Perhubungan, maka Papua, Maluku, NTT itu bisa menikmati juga minyak kemas sederhana dengan harga 14.000. Hari ini kita akan kirim kapalkan 1.200 ton, kira-kira 1,3 juta liter. 1,3 juta liter ya. Isiannya kemana-mana, ada Papua, Papua Barat ya, kemudian Maluku, Kupang, Maroke, sama Timika. Gitu. Nanti rinciannya akan disampaikan kepada kolega. Jadi saudara, dengan apa yang kita lakukan hari ini, pengiriman pengapalan minyak goreng kemasan sederhana minyak kita ke Papua, Maluku, dan NTT, ini akan menjadikan seluruh wilayah Republik Indonesia, maka minyak kita atau minyak goreng sederhana itu sudah berada harganya 14.000. Yang kita lakukan hari ini adalah penutupan seluruh kegiatan hampir 2 bulan untuk menjadikan minyak murah sederhana itu Rp14.000. Saya kira demikian. Ada yang mau tanya satu aja boleh?